Halo semuanya, selamat datang di Enval. Pada video kali ini kita akan jalan-jalan lagi untuk mengelilingi kampus Universitas Budi Waluyo. Nah, di belakang saya ada tulisan yang menarik nih. Universitas unggul budaya sehat dan bereputasi internasional. Oke, gimana kampusnya? Mari kita jalan-jalan. Halo, selamat pagi semua teman-teman. Kali ini saya akan kuliah di hari Minggu. Jadwalnya Sabtu Minggu. Hari Minggunya offline. Itu untuk kelas karyawan kopi. Dan di sini saya akan memperkenalkan berbagai gedung di sana. Dari program fakultas ada kebidanan, farmasi, kesehatan, terus gizi. Juga di situ ada labkom untuk IT, terus C. Di sini ada dua gedung C untuk desain fashion. Berbagai macam fakultas di sini. Mari kita lanjut bersama Enval. Ini untuk jurusan fakultas desain fashion S1. Karena ada laptopnya. Nanti kita lihat. Yuk. Oke, di belakang saya ini ada gedung rektorat. Di sini mahasiswa biasanya melakukan administrasi seperti pembayaran SPP. Untuk lebih tahu dalam-dalamnya bagian-bagian dari gedung rektorat, mari kita masuk. Yuk. Nah, ini adalah lobi dari gedung rektorat. Halo Bu, selamat pagi. Pagi Mas. Oke guys, di sini ada berbagai piala milik Universitas Budi Waluyo. Oke guys, kita istirahat dulu ya. Ini sudah sampai lantai keempat. Nah, untuk gedungnya sendiri, untuk paling bawah itu ada lobi dan beberapa ruang dosen. Untuk lantai 2, 3, sama 4 sebagian besar digunakan untuk lab, karena emang gedung K ini dikhususkan untuk teknik informatika. Banyak sekali komputer yang ada di sini. Buat adik-adikku ya, kalau mau kuliah hanya di Universitas Budi Waluyo. Bisa kerja sama kuliah. Kuliah oke, kerja yes. Tadi kan kita udah jalan-jalan nih di gedung K. Nah, kamu capek enggak? Capek, ini udah 4 lantai. Belum kita ngelarin gedung DC. Masih banyak berbagai gedung di sini. Iya sih, tapi kan kalau kebanyakan jalan-jalannya malah capek. Ntar kita ngomong juga enggak semangat lagi, udah capek gitu. Kamu udah sarapan belum sih? Aku belum makan. Pantesan capek, ngomongnya juga lemes.